Cara ganti oli gardan ke motor PCX 150. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Di sini saya pakai oli gardan Motul yang 80W strip 90 dengan kapasitas 120 mili ya. Baut yang atas ini baut pengisian. Baut yang bawah ini baut pembuangan. Alat bantu yang diperlukan kain majun, palu, kunci T nomor 12 atau bisa menggunakan kunci pas nomor 12. Dan sediakan juga wadah pembuangan. Langsung aja kita buka baut pengisian. Ini karena susah saya ketok dikit pakai palu. Lalu kita buka baut pembuangan olinya. Jangan lupa diwadahi tempat ya. Ukuran kedua baut beda panjangnya. Sambil menunggu, kita bersihkan bautnya. Jika dirasa sudah keluar semua oli yang lama, kita pasang dan kencangkan dahulu baut pembuangannya. Sekarang kita isi oli gardan. Ujung tutupnya cukup kita buka dengan gunting. Kita isi sampai tidak ada yang tersisa. Setelah selesai, kita tutup dan kencangkan kembali baut pengisiannya. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye bye.